Hei, isu-isu manu ewes jejer podo mingguan pacaran neng ledeng guys. Jan, mulio ya uripe. Kita jalan-jalan bersama saya. Jalan. Manu e jejer. Oke lah. Kita sekarang jalan. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Aan. Hari ini aku liburnya udah jam 10 berangkat guys, tapi karena aku setiap hari mbahku lek rambutnya gondrong, makanya aku kan potong. Let's go guys, selamat pagi guys. Ini keadaan pasar gede di Yunlong Hopi guys. Ini menurut saya pasar gede ya, karena pasar saya cuma kecil satu tempat, jadi ini menurut saya gede banget pasarnya. Jadi ya, inilah keadaan pasar pagi hari di Yunlong. Di sini juga banyak mbak-mbak Indonesia. Terus pada liburan ya, ini karena hari Minggu, jadi sekalian aku melihat situasi dan kondisi pasar gede di Hong Kong di Yunlong areanya saya, tapi jauh dari rumah saya. Jadi itu orang berebut, pokoknya setiap hari kayak gini, enggak Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu biasanya jauh loh. Ini orangnya tambah rame. Posisinya rame kalau hari Minggu. Hari Senin pun juga rame kayak gini. Tuh, ada mbak-mbaknya juga libur, guys. Tuh, lewat sebelah sini, sebelah sana juga rame, dan kita menuju ke warung atau toko Indonesia ya guys ya. Jadi aku kasih tunjuk pasarnya mbak-mbak TKW, yaitu namanya toko Indonesia gitu guys. Pasarnya posisinya seperti ini, dimana-mana orang. Jadi buat mbak-mbak yang udah pulang ke Indonesia, siapa yang kangen dan rindu pasar yang ada di Hopik, ya inilah keadaan dan situasinya. Hanya ingin berbagi cerita dalam video. Nah, ini dia guys. Ini toko dan warungnya mbak-mbak Indonesia ataupun pasare wong Indonesia. Nih, toko muslim, toko sukses. Itu ada tempat pengiriman uang, candra. Mbak-mbak di sini tuh pada ngantri, ada yang kirim uang, ada yang cuma sarapan. Pokoknya di sini pusatnya mbak-mbak lah di sini tuh. Pada toko Indonesia. Thank you. Tuh. Hampir mayoritas ini mbak-mbak Indo, guys. Jadi serasa kayak di pasar Indonesia kita sendiri, guys. Ramai sekali tuh pada domprok-domprok tradisi orang kita. Tuh paketan dari Indonesia ke Hong Kong udah sampai. Tuh, mbak-mbaknya lagi sarapan tuh. Ada yang lagi banyak sarapan, guys. Kita buka pintu. Kita tengok orang yang lagi bersarapan apa tuh. Menu Indonesia semua. Terima kasih, guys. Selamat pagi. Potong rambut ki nek karo ayi tanpa diperintah. Wonge wis paham styleku. Karena raiku bunder. Potong rambut sudah selesai dan aku di ke toko Indonesia beli jajanan, nek tempe ya, semua makanan Indonesia enek kabeh nek kene guys. Karek milih karo ngitung duit wae. Jadi kita akan beli dan kita akan makan di sini. Menu apa yang aku inginkan nanti akan kuperlihatkan. Ramai sekali kan suasana toko Indonesia di sini, berebut makanan Indonesia. Karena kita bisa menikmatinya kayak gini kalau di no minggu. Aku mangan nasi kuning, enak mie, tempe, kerupuk, nasi putih juga, enak sambeli. Oke, rasanya enak banget kayak berkat guys. Aku sudah lama nggak makan berkat, jadi rasanya enak banget. Dan alhamdulillah sudah kelar makannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.